Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Om Ijo Handsome di channel yang sama, yaitu Suara Langit. Dimana pada kesempatan hari ini dan detik ini saya masih diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk menjalankan misi-misi terus. Apapun misi kita, apapun apa kita, tetap kita jalanin. Di sini saya udah mendapatkan titik terang di mana tempat dukun bertapa ataupun bersemedi, saya udah tahu titiknya. Tapi kita nggak usah langsung tergerusa-gerusu untuk menjumpai dia. Biarkan aja dulu dianya. Kita kasih dulu kenikmatan, keringanan, biar supaya dianya itu tidak panik. Oke, salam hormat saya kepada guru besar padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo. Salam cinta, salam sayang Master Mbak Ter dimanapun kalian berada. Saya doakan saya selalu banyak umur dan murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak usah berlama-lama, kita di sini langsung aja selawatan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafiruna. Bisahri rabbil ikot badanuruhul a'la fayahabba jabadram biza kalima yuksla. Bizarri robil ikot badanuruhul ala fayahubba jabadarom bijakalima yusla. La ilaha illallah wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafiruna. Ana roj bihil akwan syarqo wa magriban wa alu sama khulu lahu marhaban a'la. Ana rots bihil akwan syarqo wa magriban walu sama holo lahu marhaban a'la. Yuk kita lanjut aja jalan. Saya tahu dari tadi ya, Mas Ujang, bahwa ini punya ada dukun yang meritual ataupun yang sedang bersemedi atau berpas. Dia dilingkari oleh lilin. Nanti jangan nampak ya. Sedikit lagi. Saya enggak mengganggu. Ngapain kamu beberapa malam ini saya lihat kamu di sini aja, dan apa yang kamu sembah? Saya sedang menyembah apa kamu? Menyembah penghuni hutan. Hidup yang perlu disembah itu bukan penghuni hutan ataupun jin-jin ataupun iblis ataupun dajjal yang dimanapun. Yang perlu disembah itu Allah. Gusti Allah. Apa urusanmu? Saya tidak mempunyai urusan apa-apa, tapi saya di sini ingin menyadarkan orang-orang seperti kalian itu cocoknya harus disadarkan daripada perbuatan nekat saya ada gitu. Kau terlalu mencampuri urusanku. Tapi saya enggak pernah namanya menyampuri urusan orang jika orang itu tidak salah jalan. Saya datang kemari mau menggagalkan ritual kamu dan persembahan kamu. Coba aja kalau kau bisa menggagalkan
Kamu jangan sombong dukun gadungan. Silahkan. Gagalkan atau bisa. Kamu menantang saya. Jangan coba-coba tentunya. Kamu kira saya menyerah sampai sekarang? Coba-coba kamu gagalkan ritualku. Ternyata pagarnya itu ya, pagarnya itu ada di lilin-lilin itu, dan lilin itu melindungi dia. Lilin itu seakan-akan apa yang namanya bergerak pun tidak apinya, apinya sangat tenang kan lihat ya, apinya sangat tenang. Dan saya nggak tahu ini cara mematikannya pun saya nggak tahu untuk gimana. Kamu pandainya. Sebenarnya kekuatan kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu hanya dilindungi dengan api lilin yang melindungi kamu. Kau memang hebat. Punya kekuatan. Kau bisa menembusnya. Sekarang gini aja. Saya datang kemarin tidak mau mencari masalah. Saya datang ke sini hanya untuk menyadarkan orang-orang yang seperti kalian yang menyembah tidak jelas dan yang kalian sembah itu siapapun. Saya tidak pernah tahu. Itu bukan urusanmu. Itu urusan saya. Urusan dukun-dukun yang salah jalan, dukun-dukun yang terlalu mencari keuntungan merugikan orang lain, itu namanya dukun yang harus kita gagalkan ataupun kita campurin. Karena orang-orang yang seperti kalian itu terlalu sesat. Emangnya kau siapa? Saya memang tidak siapa-siapa. Saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, dan saya bukan nabi. Tapi saya di sini ditugaskan untuk memberantas kejahatan, kebatilan, dan kemusyrikan seperti orang-orang yang sesat salah jalan seperti kalian ini. Karena saya jujur, melihat seperti ini saya tidak terima. Makanya saya ngajak kamu ngomong baik-baik, kamu cari jalan yang benar, tinggalkan hal-hal seperti ini. Saya bertanya, apa untungnya kamu seperti ini? Sini kamera main dekat lagi. Biar dengar. Biar kita dengar omongan dia apa. Saya berhari-hari di sini baru kawin datang kemarin mengganggu ritualku. Saya dari kemarin-kemarin malam saya melihat kamu. Saya mengintip kamu tapi saya tidak mendapat datangin. Cuma karena ada laporan dari warga bahwasannya ritual kamu itu tidak membuktikan dan tidak ada hasilnya, malah merugikan mereka dan kamu mau mengambil harta mereka, itulah laporannya. Makanya saya detik ini hari ini mendatangin kamu. Man, saya sudah merasakan bahwa kau akan datang menemuiku. Tapi kau tidak tepat waktunya untuk menemuiku saat ini. Tapi intinya saya datang kemari itu tujuannya baik, tidak ada untuk mencari keributan atau gara-gara. Yang saya minta tinggalkan jalan kamu, cari jalan yang benar, dan carilah kerjaan yang halal. Saya bertanya, emang berapa kamu hasilkan setiap kamu seperti ini? Itu bukan urusanmu untuk mengetahui berapa hasil saya selama saya berbuat seperti ini. Kamu bisa nyantet. Apapun bisa saya lakukan. Coba kalau kamu bisa nyantet saya. Saya gak pernah menantang ataupun mengetes ilmu kamu. Saya intinya... Coba meminta. Iya, saya gak meminta. Sini saja kamu tidak mampu. Mantap ya guys. Dianya menunjuk lilin itu melintasi sini aja tidak mampu pakai jari kayak gini. Kamu dukun fak ya nama kamu? Dukun fak. Dukun faki. Ih, ngeri kali dukun fak. Aduh. Silahkan kau lintas. Kau mampu. Saya gak pernah menantang kemampuan saya ya, karena saya tahu saya itu tidak mampu, karena yang memiliki segala halnya itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di sini hanyalah sebagai pelindung. Saya hanya sebagai orang biasa yang tidak mempunyai apa-apa. Kau tidak mempunyai apa-apa, silakan pergi. Kalau saya tidak mau pergi, apa yang mau kamu lakukan? Saya tidak mau melukaimu. Saya tidak ada urusan dengan jangan kamu pikir saya
saya di sini nggak bisa menjebol pagar kamu. Silakan. Saya juga bisa mematikan lilin kamu. Silakan, jika kau mampu untuk memadamkan lilin ini. Tapi bukan saya yang mengerjakan ini. Hanyalah Rahul saya. Saya walaupun mempunyai iblis, tapi iblis saya alhamdulillah bisa terarah ke jalan yang benar. Iblis saya berjalan dengan gimana halnya saya berjalan ke jalan Allah. Mudah-mudahan iblis saya mengikuti saya. Saya tidak peduli itu siapapun. Mau kamu datangkan kemari, saya tidak peduli. Silakan tunjukkan siapa saja yang bisa melintasi tempat. Oke, oke. Berarti kamu menantang saya. Dukun setan, kau dukun setan. Ini kekuatan sangat luar biasa. Ini kemampuan mudah. Wah! Siapa yang datangkan anak muda? Assalamualaikum. Buat para sedulur ya. Ya. Aku mangan paket tinggi isi ya. Nah. Ngapa kau yang harapku? Kau yang mengapa ada berada di sini? Suka-suka aku ya. Wah, aku melaku-melaku yang kini kok apa urusan ini karena gue ya? Ngapa? Gue gak terima. Ini tak garani ini. Ini lu gak? Kapan lu datang kemari? Wes, bagusan gue lu gak tinggal ke ngon ini. Apa sih yang diomongi karo ijo? Wes, kita tinggal ke daripada gue modar ini ya. Jadi kau suruhan anak muda tadi? Enggak. Aku Rahul. Iblis yang paling baik sedunia. Ya kan. Iya. Ada yang namanya iblis itu baik. Engkau ya yang pau. Kowe enggak kirim dulu aku yang baik ya kan. Iki aku tak gawe baik kowe. Baik. Bah. Benar sendiri. Stop dia. Dia hilang. Dia hilang, guys. Hilang dukun ini. Hei, dukun pecundang, dukun pengecut. Keluar kau. Jangan beraninya kau tunggu empat, hilang. Kau tengok ya, kau bisa hilang di tanganku. Tak selamanya kau bisa hilang ya. Kau lihat ya. Coba kamu tunjukkan suara kamu. Tunjukkan suara kamu. Kamu di mana kau? Di mana dia? Hati-hati kameramen, hati-hati harus diserang. Ini jadi sekitar sini kayaknya nih. Kita hati-hati. Ini, saya bingung ini. Coba kesan, ke depan. Ini, saya takutnya apa? Kita cari depan lagi, Dia suaranya masih mengintai kita nih suaranya. Hei dukun, keluar kau. Kan dengar ya suara itu ya. Saya tahu kamu di mana. Saya tahu kau berada di mana. Kamu saya pukul tanah ini kamu bakalan jatuh kamu.
Allah Akbar. Wah. Tengok belakang. Tengok belakang. Tengok belakang. Tengok belakang. Kamu mau main licik sama saya kamu? Hah? Maksud kamu gimana? Kamu main licik? Jangan pernah kamu main licik kepada saya. Licik kan? Licik kan? Iblis Dajjal. Kamu tidak akan bisa membunuh saya, anak dah. Sebaiknya ini kita tinggal aja, kita tutup aja buat persahabat. Saya pamit undur diri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.